Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nudriku bihi 'azmatal hamidi wal mahmudi wal liwa'il ma'budi wal haudil mawrud. Asyhadu anna Allahu alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin. Nuri kasari wa madadikal jari wa jma'anin bihi fi kuli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV yang selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalai, penyakit. Dan bahkan di antara penyakit yang merusak dan sangat dominan untuk merusak hati. Lalai. Wala tuti' man aghfalna galbahu an zikrina. Wattaba'a. Hawa wa kana amruhu furta. Wala tuti'. Jangan sekali-kali engkau taat. Man. Kepada orang yang hatinya lalai. Orang yang hatinya lalai enggak boleh kita taati. Siapa pula juga. Siapapun juga. Kenapa? Orang yang lalai yang dia ikuti adalah hawa nafsu. Bagaimana mungkin orang yang lalai kemudian diikuti? Orang lagi dalam keadaan sholatnya lalai misalnya. 5 rakaat kemudian kita ikuti dengan sepengetahuan kita, dengan sejelas-jelasnya, maka sholat kita sebagai makmum batal. Kenapa kita tahu bahwa dia dalam keadaan lalai, bahwa itu adalah rakaat yang 5. Kemudian kita masih tetap mengikutinya. Siapapun orang yang lalai, yang perlunya harusnya kita memberikan nasihat kepada mereka, orang-orang yang lalai. Jadi dari kelalaian itu, bagaimana mungkin orang bisa dalam mempunyai rasa khusyuk sedalam-dalamnya, mempunyai pemahaman yang tinggi, setinggi-tingginya, kalau masih mempunyai sifat lalai. Dia membaca Al-Quran, kalau dia masih lalai, jangankan ketika dia tadabbur, ta'amul, tafsir, dan bahkan pengamalan dikatakan. Dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, jauh, wa innamal Quran liyu'mala bih. Juga dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, hanya salahnya Al-Qur'anul Karim diturunkan liyu'mala bih, untuk diamalkan. Jadi orang yang tidak pernah mengamalkan Al-Qur'an dikatakan ulama adalah orang yang lalai. Bagaimana mungkin dia ingat kalau Al-Qur'an sebagai kekuatan utama di dalam kepribadian, bahkan dalam sebuah sosiality, dalam sebuah kemajemukan, dalam sebuah bahkan bernegara, Al-Qur'an pondasi dasar, Al-Qur'an kekuatan dasar, kemudian dia lalai. Nah, lalainya ini banyak. Mereka tidak mau mempelajari Al-Quran. Mereka tidak mau mendalami Al-Quran. Padahal, yang kalau misalnya kita lihat betapa tafsiran dari mereka para ulama-ulama, bahkan kalau misalnya kita lihat betapa ketika Al-Habib Umar memberikan satu tafsiran Al-Quran dalam satu ayat, kemudian berikutnya kita mendengarkan dari tafsiran beliau, ada satu keindahan yang ada di dalam lisan beliau. Ada satu keindahan yang ada di dalam hati beliau. Artinya, dikatakan oleh mereka para ulama, di antaranya Al-Imam Mutawalli Asy'ari, yang memang beliau di antara ulama-ulama yang ada di zaman-zaman kemarin, mengungkapkan bahwa orang yang mempunyai hati tidak lalai, khusyuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang tenang dia mampu untuk memahami hakikat Al-Qur'anul Karim. Dia mampu memahami hakikat sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga betul-betul mampu memahami hakikat hidup. Dia mengenal arti dari sebuah kehidupan, hidup di alam dunia ini. Kenapa? Hatinya jauh dari kelalaian. Orang yang hatinya lalai bahkan mempunyai banyak penyakit. Bahkan tasya'ab, mempunyai bentuk-bentuk penyakit yang berkelanjutan. Dan bahkan banyak dikatakan oleh mereka para ulama-ulama saleh, ulama yang selalu membidangi dalam istilah tasawuf, yang selalu merangkai hatinya untuk selalu baik, lebih baik lagi dan lebih baik, betul-betul memahami di antara hakikat lalai tersebut, di mana dia tidak pernah hadir di majelis. Orang yang tidak pernah hadir di majelis, orang yang tidak pernah duduk-duduk dengan mereka para ulama, wa man lam yujalisil ulama, barang siapa yang tidak pernah duduk-duduk dengan ulama, duduk-duduk banyak, dia tidak pernah duduk-duduk dengan ulama, maka dikatakan hatinya lalai. Orang yang hatinya lalai maka bakal menjadi mati. Orang yang kalau misalnya hatinya mati, galbun la yafgah, dia mempunyai hati yang sudah tidak memahami lagi. La ma'nan lahu, yang tidak ada manfaat dia hidup. Hidup
tetapi tidak mempunyai manfaat. Wa guburum qablal guburi guburu fa ajsaduhum qablal guburi guburu, maka jasad mereka sebelum terkuburkan sudah seakan kuburan yang jalan. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyarul muslimin, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita untuk tidak dalam keadaan lalai, selalu khusyuk kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.